Perkenalkan, saya Nur Fajrianti Herudin dari Universitas Negeri Makassar dengan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 21060250115. Saya akan menceritakan sejarah yang ada di daerah saya. Kampung Prasejarah Belae. Belae dinamakan Kampung Prasejarah karena memiliki sebaran 27 situs prasejarah. Masing-masing dari 27 situs prasejarah tersebut memiliki keunikan baik berupa bentuk maupun jumlah, yaitu berupa lukisan gua, alat batu, fragmen tulang, moluska, dan fragmen jerawat. Leang Lompoa terletak di Bukit Bulu Matojeng di Desa Minasatekne, berorientasi ke selatan pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Selain itu, gua ini memiliki 3 pintu masuk, langit-langit sekitar 4-10 meter, suhu di lubang 27 derajat Celcius dan kelembapan 17% sampai 20% di dinding. Sisa-sisa prasejarah adalah sampah dapur, artefak, batu, dan lukisan seni cadas. Sangat banyak limbah dapur yang dirangkai dengan artefak batu di sekitar halaman. Limbah dapur diidentifikasi sebagai cangkang moluska, antropoid, dan rahang hewan besar atau tulang punggung hewan. Artefak batu ditemukan dalam jumlah besar, diidentifikasi sebagai alat serpihan dan pisau dengan teknik pengerjaan tatahan dari bahan pasir kapur kasar dan bahan cer. Alat-alat tersebut antara lain seperti serpih, bias, dan kor. Bukti lainnya adalah hand stencil, man picture,
garis tumpul, dan garis lengkung. Sekian video singkat dari saya tentang prasejarah yang ada di daerah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.